Balalong luar tua yang lukuku ma'alum jumonong dah. Ya rupa tenggalan niai, ya kawa siat niya. Amang, kasih binatur mati kalau tongkin nai. Ini ngayak ngayak, oh bayang bayang na. Patulian gimu, pasikmu dalam gimu. Pabarasai sama mampumu, orang tuamu pulang baik na. Innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, sudah cukup nih ayah-ayah nami, tobang-tobang, tokoh-tokoh masyarakat nami hormati, guru-guru kita di masyarakat on yang sangat kita hormati, kita bangga on. Kaum ibu yang hadir di majelis on, kita sudah kemudian doa yang biasa, semoga kita sehat-sehat dan Allah umurnya panjang, rezeki dan Allah rezeki yang berkah. Melalui pengajian yang sangat mulia on, kita sudah mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyukur kita di atas nikmat kekompakan, nikmat kebersamaan di dalam melakukan kebaikan, sehingga tanpa kekompakan kebersamaan di kita masyarakat Tuhan, barangkali inna terlaksana acara yang sangat mudah mudah ini sadayu. Ada di imam masalah satu kesyukuran kepada Allah bahwa kebersamaan ini adalah rahmat, bercerai berai ini adalah adab. Allah akan menurunkan rahmat apabila kita bersama-sama menjunjung agama di Allah Ta'ala, sama-sama menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, apalagi bersama-sama mengamalkan sunnah Nabi. Bukan hanya bersama-sama merayakan, tapi yang paling utama bersama-sama sama-sama mengamalkan sunnah Nabi. Maka dilihat Allah mai keberkatan di kita insya Allah, bukan hanya semarak di dalam memperingati, tapi semarak mengamalkan, semarak ke masjid, semarak di majelis-majelis ta'lim, semarak di dalam saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Ormada rahmat na bodang semundiannya jodoh dengan keberkahan na dilini Allah di kota Madinah dan kota Makkah. Ketika na binta di zaman Nabi, dilini Allah keberkahan di dalam mengamalkan agama. Makanya dokter Nabi khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Indah dulu masa terbaik na dilehni Allah di manusia kecuali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa persaudaraan di zaman Nabi mana paling kuat, sehingga rado yang mengelehen ke saudaranya menolong saudaranya sekalipun dia butuh, asalkan menangkan saudaranya, padahal menangkan manggaris. Kalau sehari,
Hadir awak tu memang tadi juga. Lasiak-lasiak ku pisang-pisang ku tarutung-tarutung. Apalagi yang musim tarutung. Mulai yang musim tarutung sampai tos tarutung. Indah unjung kalak marjago. Nesi maya Jumat pengaruh. Belum maju lagi semangat leher. Tahil tong indah persala. Ada yang tertarutung dia dong. Tapi kebersamaan ini mulai luntur dan berkurang. Maka di zaman Nabi khairul quruni qarni sedeges-deges ni zaman-zamanon adalah di masa masa terbaik di dalam Islam berkat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radolah Madinah manggor parasiai ansaladong kanan ni alak muhajirin bersama di dalam rumah bo pemene kita senari martaru ginjang duma pagarna. Get masuk petu bagasina bel doma. Bala kawin sude anak nia alai do isi nama biar bisa tu malai do ibaras. Tapi nda masalah epeng-epeng nia, kan nda masalah jiwa tu udai. Nda epeng nia mang bangun na suni melale susunang musun ima. Di zaman Nabi mana paling hebat kecintaan nia lah. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kecintaan ini. Luar biasa kasih sayang ini. Itu nabinta. Sehingga maita kaji. Merungun dua lai. Angku indah ida alai lai. Pantasan tolong te nabi. Tolong te kuda. Radu yang mengalir nyawa dia. Asalkan selamat nabi. Radu yang nangkin modem sesabur nid. Untuk menjaga nabi. Di zaman nabi luar biasa. On ma khairul kurun. Sebaik-baik masa. Solat zuhur, solat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh sama dengan solat jumat. Ada sembahyang subuh selalu bodoh dengan solat jumat. Dia mendapat senar ya sembahyang subuh. Nah mengimbangi solat subuh, solat hari raya banyak. Ibu hari raya pada solat zuhur nasi tua baris pusing doma. Di zaman Nabi solat Jumat, solat subuh cepat-cepat sahabat. Di zaman Nabi Muhammad paling banyak mengatakan Al-Quran. Adong nasakali dua hari, adong nasakali sepoken, adong tong nasakali sebulan. Saya meyang mampunya, bisa jadi halan kesibukannya. Di zaman Nabi sekali sepoken rata-rata bahat sahabatina khatam Quran. Nabi nasumarusahu alaihi marusahu. Indah benda sumber keluarga lain berkeluarga. Indah benda sumber orang lain. Aduh. Tapi keberkahan muncul. Ada dicinta tu Rasulullah. Tu Rasulullah menenangkan nilai-nilai ibadah. Saya ikut sekali sepoket. Nah hebat malai makotor perempuan. Tunggu kita udah. Masuk ini masuk ini. Ini masuk ini. Jokong nakotor sekali setahun. Ipe bulan puasa do. Saya menunggu ngajabat na potong biseng puasoi dung hari raya dung ipadan. Jadi mudah-mudahan ayah umat berkah di pengajian on dapat kita ketenangan hidup. Ipada Tuhan sian kita sekian kesusahan. Dilihat Allah Ta'ala di kita kebahagiaan bisa bersyukur untuk inna kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dalam tahun mudah-mudahan menjadi anak-anak nasolih. Kita pasti kola tu madrasah on. On mapabrik na barangkali. Kita sudah ayah. Ahan kita amalkan, kita kaji, na dapat kita. Bahak kebanyakan namun madrasah maya. Nah itu mohon, tu mana tu pesantren kita sudah. Na dapat na madrasah on maya na dapat kita. Maka olong ruang tatu madrasah on. Bopi mahmului bulu. Tai ilmu lain itu luar biasa. Dak-dak-dak tai inang kita peture dan kita ajak. Bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya? Wassainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wa'd wa bisaluhu fi 'alamin
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان, kami berwasiat kepada manusia. Allah mengalihkan wasiat, mengalihkan pelajaran kita manusia. ووصينا الإنسان بوالديه, terhadap kedua orang tua. Orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, hormat susutup kita disuruh untuk senantiasa mengalihkan peterangan tudak dagana. Tapi ulang kita loja, memang antong sangari burak duda. Karena bahan antong duda tantangan dan doa bintangan dan kita, apalagi mulai di dagana sangari. Tapi ulang kita lupa mengalihkan wasia, mengalihkan si paingor, ulang kita loja. Ilin Allah Ta'ala diberkahna, paling tidak tanggung jawab tai madu kita karejor. Arana sapir-pir ni batu pe amujan itu kok mata perjur doi. Pada payah dagana kingotan menyobot sarjalo jana ita perjur doi. Oh pe yang kongkon ni apat ni alas tu kamar mandia. Pokok na perjur doi. Ibu bapa orang-orang tua ku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orma di dalam surah Luqman, wa idh qala wa laqad atayna luqman al-hikmata an ishkur lillah. Wa laqad atayna luqman al-hikmata an ishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamida. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Luqman berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Nah pertama rupanya sudah kena kon ipa tidaun tuan ipa botoon sudah tua yang tauhid kon kaji nabi asal sudah mengalihkan tauhid asal tandai alai Allah asal kenal kalian tu Allah koni ima asal tapasi kuala alai tu ayah tu madara sahur. Sumar tauhid sukokoh batang nau dan kokoh urat naik insyaallah sendia pe anginna insyaallah taat di dalam mulia tauhid makana sumang mangulahi kaji nabi tapi lahiria ioban Abdul Muttalib doia tukah bahan patidaonna sebagai syukur nia tu Allah ipatidaonia Ka'bah atau iobania tu Masjidil Haram. Jadi wasiat di Luqman pertama tauhid. Aso alana tauhid on pon mamodal dasar na kaum mangolor. Aso ulang ye ragu. Raguan ma na mambeng kita riba. Makanya di dalam kitab Ihya adong di sini do kon yakin. Adong di do kon ayah yakin. Kuat pembenaran. Hilang keraguan. Alat na kuat pembenaran na tafsir tasdid kuat tiba isya. Hilang keraguan dan kuat pembenaran, ima yakin, yakin. Makanya ngasih binoto, get alamar motor sama markare tau dai, kamu nasu yakin tu terpotong nangkut potong dobis naro, terpotong dobai dobai dari masukon ini apa? Jadi nomor motor ini nangkut ne yakin doi bat terpotong baru potong, asal ada bahaya, nama ngomor. On masang nari sadak namela keimanan ni keyakinan ni munhita manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana dah kena orang yakin payah kemalum ni. Mayubat di hola malum, yakin doang malum. Yakin doang itu wakiin yang ada bebe. Lalu yakin nama orang yakin. Makana biasa sampeon dah dagadakor. Namelekon inda ujung ya lain nasum yakin nasumangan manyol. Biasa kita sambil. Pada rumah nai ini yang aku kabar nai. Hasil ngamur kuangan masa pejam sada. Makuling madana ki oma. Mabiadau manyol ngamanganau. Aso wile kain-kain-kain inda dong bisidanon. Adong lo mat nasuri dagana ki. Nda dongi, di pembutuh-butuh ya danonmu. Pokoknya jam 10 mau dongi ya. Jogot kaya maridi, habis maridi pakai ya baju sekolahnya. Kaya tupak dapura, omah manganya. Mayakin mayai ijalakan pangadun dunia ini.
On manumbo yakinan do dagana kipa do ayahna. Negara yakin aso karena dia merasa bahwa dia sudah ditanggung ayahnya. Ah, akhir niat dia betul-betul ya nak dongi pengi bayi pokok nak pasuk ayah epek. Sotik-sotik epek. Kalau mungkin ni pakas punya epek saja. Tahu ni lebih dah kena kimi mengilu epek. Ini kedua ibu pilih lagi kedua ya. Aku dah sekali juk 15,000. Keyakinan di dalam hidup. Ah, aku sahut tak yakin. On mana nilai pun hati-hati tak. Sehingga Allah menjelaskan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami lehen dia mencobaan, kami uji ahai dengan rasa takut. Kurang yakin kepada takut Nabi yakin jamangan. Nabi yakin jamangan. Tada hal main tak kajion ngarung kalakon nasumangan. Nasumangan namangan sudah sudah. Jangan takut. Pokok nama rusak oh ita jalan kina halal borat doi. Nampak jangan sekete di bapak tunda ni makit membeli kayu. Nampak ko jabat mangan riba manangko. On manong boleh tangko pisang maya butuh pengar dan masukkan pisang lebih baik. Yakin. Sunni juga mana marah dosa ite. Aha mamodal tanah marah dosa menghadap Allah. Yakin. Sabulan nai Muhammad sumate umat ni imo okon Tuhan doi oni miril malut tu dai sabulan nai mengidup ma keringanan tu Allah ulang sabulan nai ya Tuhan mengidup amati sapokin nai sumate tu batia sabulan nai be malut tu dai sapokin nai mana tahu maksiat dia. Sadari naik pemalutku dengan rahmat Allah demi Muhammad. Dengan rahmat di Allah Muhammad maka apabila alak naik inna pematia di kerongkongan niat waktu gorgorok teruk niai. Sangat sekali naik doma an sematia di si maya sadar mabiar managit mati ya Allah mati mau. Asumate angkin tumai tarik ruhi arana taras untuk itarik ruhi tokin na itile ora taras ude nomaria dia 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 mabia ambo mate obaya ngola dosa do basun tahimat mayadi sadari ai tahimat mayadi maksiat niai mabit korgoro iya maka di sime tu astagfirullah terima Tuhanku ora nama harpengasi ora nama harpengampun ulang siksa ya Allah maka diampuni oleh Allah ulang paman jadi modal kita bermaksiat tu yang firu lima yasha yang azibu lima yasha yang punia sangai segiut nia icik saya sangai segiut nia dibisim dengan khawatir poni. Deba yang puni Tuhan, deba ngada. Awil wene yang puni Tuhan ni belum tentu, tapi yakin. Yakin, asal yakin karena Allah menjadikan. Jadi dah buat dong anak na persadoka. Nabi asa membantu nabah epem na persadoka. Jadi adong keperluan ni ba. Ido kon mau dah tu bayu on. Awil luar pulang kang jauh maju lepeng 500. Perlu ambil 300. Jadi mah roh itu bahas. Pos maluami. Aso naman dokon naik. Alak na persadoka. Inda na pergabus. Alak na biasa memberi. Keyakinan niba muncul. Aso alana itandai ia. Dari ibu bapa yang dimuliakan Allah. Permasalah kita tak kuat kuat dia tinta. Tauhid. Mengenal Allah. Permatudakan akun. Mudah-mudahan menjadi alat-alat nak kuat imannya, apalagi di akhir zaman or, pulang ada keraguan nama Tuhan ini, senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah, dan semudah-mudahan sendia pergi lombangnya mampu. Karena ini bahagian tantangan tidak kena kor, menitakan ini jolo, ini semua tantangan tanah jolo bet. Alayun dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa, bahagian tantangannya, kemudahan-kemudahan. Fasilitas-fasilitas di puncak datang kini dunia luar biasa makmurna.
Ta'ala yang dihadapkan kepada luar biasa tantangan. Jadi yang pertama, tauhid. Maka namulah tukar jintai pada lahir di azam pun. Ahli menanamkan tauhid, tubagasan di hati-hati dan lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa segala sesuatu adalah Allah. Maka apabila ada permasalahan dunia, indak ia meminum nasuidumun. Ada untuk melakukan menembo dan payah nama salah ni lelai ya. Ah, ada mau jalan pintas ni keluar dia. Ia mana mesti baik pun. Ina sumber tauhid day. Inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, ada kemudahan. Imajan dia Tuhan. Bopi payah, pulang putus asa. Adung dimasuna iben Tuhan payah. Adung masuna iben Tuhan momo. Anggung momo saja untuk nama ngolun. Natang ibi nama ngolun. Kayo sudah sama. Kau ada boleh di parkir pemer pada iben pak ikan Tuhan. Anggung motor ada sudah. Fortuner sudah motor nak amang. Malam biar ikan bunga di be. Azok 10 isi bolga. 50 di Danau Toba. 15 kalah di Sipiro. 10 itu pada. 15 kalah di Bukit. Onum di Malaysia 10 na umroh. Mati bayo ide dong mananom. Azok tekayo sudah. Lama kau bil Aldi, anggaikan rezeki ini luaskan Allah. Semua kaya pasti mereka akan hancur, pasti mereka akan hancur di muka bumi. Ngalung, jadi masih bentuhan kita berbeda-beda. Tapi nama beda orangnya adalah hatinya. Rak kayu, tapi berbeda di dunia asalnya. Sebab apa penting sih sudah hati yang menentukan. Maka apabila dia aman di restoran, belum tentu dia bahagia. Walaupun dia susah di kantoran, kita makan masa kalau kantorannya. Makan di restoran. Pulang yang kan kamu ada baru namangan di sabaran nggak tahu ilalai. Kalau mentong, yo kan kudai. Baskom dia seibu. Kalau si menajak di sabaran. Maruntungan dua bolas mantak iya. Mari di iya. Asal di musyajitan sumbayang maia. Jam-jam saja ayo sabaroba. Ibu ka iya maruntung niya. Ibu beti ya ma. Baskom na menekon. Iungkap ma. Ama. Ma hudu na itu tu. Ibu seng lah siap na. Adam seng parira dua na itu tu. Di padu pudai mani sokoi mana tak tujia natar mohoto namangani te asok karena hati bahagia. Nah harus diperbaiki adalah hati asok karena hati itu sangat menunjukkan ngadong gunana ngar fungsion anggonga deges hati-hati. Makana tudak dagana tahun kita lihat tua siap tua lain diperbaiki hatinya. Hati-hati naik. Pulang ke mana kau? Kau nerungan dari diri kau sekolah. Kau ngawih dari nisabaan doma. Dari Allah Ta'ala mengidahu. Pada Allah Ta'ala mengidahu. Allah Ta'ala mengidahu. Oh, bergabis ke Tuhan Allah Ta'ala. Kudangan dulu sana pada kamu semua. Oh, doma. Tetap ikutkan Allah. Ikutkan Allah. Jegas bayar pangalun ni, ulang sasa. Ii nelayan Allah Taala doji darasuki ii. Anggum ada api persasayan po, sada batu sajo 4 bulan. Pintai naik. Jegas terbang. Jadi wasiat sudah kena kuatkan keimanan. Jadi kita pilihlah nama Allah keimanan pada waktu Allah Taala. Ma biasa kita kaji. Sendiri untung kita bisa dolok tu Allah Taala. Anggona subiasa do kita ikuti do amal kita sudolok kita tu Allah Taala. Jabat debu dolok kita tu sada-sada halaki aturan penyimpanan ini penidokan ni di sana dia. Tentang akrab ibarat bayun. Kalau boleh mari kita mari lalu ambek penidok ibarat kita mari di simpan ini. Asidora yang mendukung Nadia, ada ni butuh ya, bang.
Maka ada ulama-ulama yang mengatakan Allah Ta'ala kita di dalam Tuhan kebesaran niai masuk karena dia dekat dengan Allah. Ada yang menolak itu Tuhan tidak mungkin kita di dalam Tuhan menurut biadat naruda kebesaran ini, dan dia bisa jadi tidak akan merasakan kebesaran Allah kalau dia tidak dekat dengan Allah. Dari orang tua pun ada dimuliakan Allah. Permada ditanam permina bina jolo di negeri Mekah. Setelah dia diangkat menjadi Rasul, ngadong ngalain 12 tahun paturi tauhid. Sehingga dia mantap tauhid ketika diajak untuk beribadah. Indarong namang bulgar be, bobe sibuk kare jonia, yakin dia jadi Tuhan di siara sokii. Mantak ia keheya untuk beribadah kepada Allah. Ada tuan dunia mana dulu? Tua iratan judo. Jadi permawasian wa in qala al-umaru ibni wa qad atayna al-umana al-hikmata an ishkuru lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'alim. Mana syukur kita tu Allah, bape kafir kita sudah ngadulung ahana di Tuhan imbasna. Fa innallaha ghaniyyun, Allah maha kaya. Ahana idokun kaya tidak membutuhkan apa-apa pun. Bima sudah sudah di tanah kayu, bape bolak apeamu, oh mana miskin na aso, anggu marung manggurisna. Baksa membuat roh, turis jodoh kencah. Alah, andai masyarakat orang manggurisnya kang. Halo, masuk nor marah kada kala di masuk. Dia sorong. Buris juga pentai. Inda dong nada, berarti kalau dia kaya sangat membutuhkan. Berarti dia bukan kaya. Buah 70 hektar api ani bangun arung mangkrisna menjadi sobat. Kita saling membutuhkan. Allah yang maha kaya, nangkut pesumbayang ko, anggu Allah tidak mengurangi kemuliaan. Kemuliaan kinando Tuhani, dapat tak ia jabat jadi Tuhani. Para kayo hoina, raho bersadoka, jo. Syukur maho ilahen Tuhan jo, berarti ho dipercaya untuk menerima nikmat Tuhan. Awai percaya Tuhan jauh kayo, karena barangkali pala awilihan Tuhan tidak persadoka. Maka ilen majo supaya sadoka kok syukur maho. Syukur maite. Dari api nilainan fa inna Allah ghaniyyun hamid. Allah maha kaya. Manang ko peho tuhode. Pembayang ko jo. Puaso jo. Marzakat jo. Allah ghani maha kaya. Tidak mengurangi akan ketuhanannya. Jadi sudah kita do. Kalau dari sumbayang temu sojit, jo. Ima sudah ada temu sojit, kita udah bope dao bakas tamu temu sojit. Wa ma jabat tidak ada wan betul samaan. Onna mulus saja lo dalam, tidak ada wan jungkit tunggal. Ida ak narabi buseng lupi ibanda tingkas temu sojit. Silahkan kita temu sojit. Aku nak untuk mahotir lahir ipudin imum. Pijobat ni jolun imum demah. Dulu dah bohong. Jodoh jodoh Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. Ya Allah kaum nabi, marungi sampir menengkin di laman bola tentang perihal ni almarhumor. Mengingai dulu sebelum kesaksian nakin. Pon dari kaum nabi, mengiruju dua biar kita kesaksian sekalinya. Ya Allah, anaknya baik, Don. Ah, betul lah, baik-baik. Ah, bisa juga mentung dengan anak petarutungnya. Dia mentung hidup kau ini, biasa dia jadi dia dengan anak petarutungnya. Oloh, kirain pulun ngau, betul lah. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah. Maka, ormada, kita Don sudah. Nah, orang rumah kutus, jodoh. Mungkin naik di akhiratan, pasti akan diperlihatkan oleh Allah. On mata bunganta. Di dunia on dari ngasem di tabungan.
Palamulang na yung sinayang mong pasar. Talong melo, biso tiknay, ibay may tuturo ni udon na kot na segoy. Palaariyan yun lo, biyepeng, may matuturo ni udon ni sulang tarak prediksya, sangay niya pangunjapan. Bayan may tu si asamar tabungan, get manawis siya makaw. Napay utama tu akilatan do tabungan ni, maka ada pala adok perayaan sulun na muda, sumbang bahat-bahat. Ada na perayaan dan pentong mar-mar na korang do. Adong na kodang nai, marbangan-mangan sa kampung, membayar 100 ribu mangkoyok lobu. Wah, yang kurang nai. Adong nomor dua nai, termasuk mur mangan terlima bola skala, ilen kue namun mara. Di sini tong nai. Adong antong na minik nai. Ah, mai, guru isa jo mangan, baik aku agadas. Adong na minik nai bisa, oban guru imangan di rumah makan. Ngapa nai? Dari pala adong kesempatan nasional jeleng kurma, saya sadara 50 ribu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pengorbanan untuk Rasulullah. Jeleng ini udah nai. Mungkin nai ini dia beda kiratan. Sekali mengumpong perpah. Mata ide isi. Los keo usaha. Mada dua lupa di tuan dalani. Yuskon kodu samping. Kan seulang tergang bolak nama kareta dari da celengan debat tu nadeng kan ruanai ilos kuni alo panai do teman pemilas pilas api berubah ke dia nadeng kan ruanai mila asar nai tu dari da mahina adong na orang sehat di samping ni mangguleh wana muda angkot tabo hai lalayakmu kubule maison kubule mangan kuanggi kalau kakak tadi damai isi ada utak dengan mengunsidin puan mulak di materi tangis mai asu tangis kuangkang nada bayar ada mengkos kuma baru nengkin rupai peku na tinggal lo sama dia kulak pemarsa au kenegetek marian doau waktu jambatan merah au membayar ongkosmu ongkos mutu batang nada 50 ribu naik au bina sedung dia pengku tai nama akrang tangis si ai putusan mandoa oh Tuhan pulang bayang-bayang tersip subayoi anak borui panjang umur dia lai ditandai ia piau suada kutandai pe ia bayang suada terdekat di ruang dia masa piau bayang tua mion alhamdulillah bisa jadi hadani i sudah tersabuk diampuni Allah asok kalau lima nak mengampuni dosa. Pertama taubat nasuha, taubat yang tulus karena Allah. Ulang-ulang kibe, insya Allah diterima Allah. Nah, paduannya memperbuat banyak-banyak kebaikan. Inna sayyi'at yuzhibna ashal hasanat yuzhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan menghilangkan kejahatan. Boleh bahas maksiat taubat, boleh bahas rumah maksiat tak. Tapi salah satuna ansumela kejahatan tai pabahat make baikan mu ditobangun budak. Jadi bang iya dosa-dosanya dulu. Ada nama yang kata jin tong mangguna jolo tina poso-poso do dai. Lumai berposo-poso-poso na jolo anda. Olo, kan tadi do poso-poso. Olo, poso-poso na jolo anda. Ala pula puas berdahan-dahan. Artinya, ada orang mau kesinapan tahu lah, puasa kau tidur. Sendiri mau menutupi nak, puasa 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 nak dulu. Biasa ni nasi puasa, biasa ni nasi sembahyang. Sendiri tu masih yang punya Tuhan, banyakkanlah kebaikan. Abah, mak kebaikan, kebaikan, kebaikan. Insya Allah, Allah mengampuni. Di akhirat, ah mana mengampuni dosa tak mungkin naik. Siapa amin? Umat kudur, boleh bahas maksiatnya, boleh bahas dosa-dosanya, boleh bahas kekurangannya. Ada nolongan dua niat tuamu, dari kasihnya marasolawat. Inna awlan nasi biyomal kiamah, atau humayya sholat. Napa yang kuiski biwa untuk inna yang kiamatan.
kalak na paling bahat selawat na asar na paling bahat bukan standar. Aduh, harus berlebih. Isi mana paling diutamakan Nabi, apa paling berlebih selawatnya. 100 kan berai menurut standar kalau ya. Nabi Allah Allah pada 500 sholat sholawatnya lakinan angkut terbaik pun 2000 sabar gitu. Sama mungkin tuh kurang-kurang ni anak kurang-kurang kurang-kurang ni hasilnya senangkan nangin kuasa nama buat sedih tu terbuat 15 meter jauh. Oh, kita usia di sini 10 meter kita usia itu turun kita usia itu turun pulang masuk masuk fotik mati. Tapi raya aso ben hebat na hasil. Pada anak 200 sholatnya anggo aksar lebih banyak bayar 500. Maka Nabi aso kaji orang yang istimewa itu adalah orang yang paling punya keistimewaan. Siapa yang ingin istimewa di sisi Allah, maka istimewakanlah dirimu dari orang lain. Aso mana istimewakan Allah udai karena kau punya keistimewaan dari orang lain. Ben hebatnya di gunung-gunung taina jodoh punya kelebihan, punya karomah kalain. Adana aduh kelebihannya lain, jadi adana bahak. Bisa jadi di ikhlasna, bisa jadi di sholatnya, bisa jadi di puasanya, bisa jadi baktinya ke orang tua. Ibu bapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di sobatna, bisa jadi di penyakitnya. Isunya adalah keistimewaan. Apabila kita akan kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua pun dari muliakan Allah. Ada beda mampu di dosa dari akhirat. Saya syafaat di Nabi. Ahmad rahmat di Allah. Nah pantas masuk neraka. Tapi dengan rahmat di Allah. Allah ampuni dosa-dosa. Pantas masuk neraka. Tapi Allah ampuni dosa-dosa. Jelah itu nama kudus antai. Neraka. Nabi Nabi nomor lima untuk lidah mudai on masuk hijau. Allah, nomor lima masuk hijau le. Ia sedih. Alah ada pun nama ampuni dosa itu. Pertama narun naram, yang kedua narun jahanam. Nama amin nama ampun pun dosa itu. Narun naram api penyesalan, taubatan nasuha. Napa dua nak narun jahanam, api neraka jahanam ni Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya. Api neraka jahanam. Wa ima jadi lelah omongan. Tapi penyesalan itu sangat tu neraka. Nabi Nuh ingin menjalani pengalaman itu. Pulang percaya itu anda biar berdakwah. Ya udah, na'udzubillah. Allahumma salim anni adab jahannam. Inna adabah kana barama. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang tua Nabi dari mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk masyarakat di Muhammad ini. Jadi orang mawasiat ni Luqmanul Hakim. Buatnya Allah berwasiat. Ansur senantiasa kita bersyukur. Walaikala Luqmanul Ibnihi wa huya adhu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wasiat senantiasa kita nampak tu jaga lagi. Keyakinan dia, pembina Tuhan dia tentang Allah. Pulang mergabis ibadah Tuhan deh. Sembahyang kok dia jadi Tuhan deh. Orang mama nombor dah senambilai pun kita. Sehingga hebatan pala adon efeknya. Kehebatan doya mempunyai CCTV daripada menanamkan kita kita. Adon tempat kasih manombo pakai CCTV. Jadi sebari nari di perjalanan di Rukuan. Angku ngarung CCTV nani ngeluang kuno bahan dia lak nama nangko. Tentu kita ibat dia kok CCTV. Allah. Ini masih biar doa di CCTV pada Tuhan Allah Ta'ala. Betul minum CCTV, orang ini memasuk ini. Ada monitor nak, tadi ada di TV ya. Di TV naik. Aso, ada memantau nak. Padahal, jauh sebelum ibu para CCTV, ma'ruf ini masih CCTV tak. Ma'yarmizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terlapas dari ucapanmu ada rokin hati, ada rokin hati, ada orang memonitor. Orang mana kadang-kadang nabi lain pun hati-hati tak. Sahih pun mengkuris peya, ini peya dia. Lampaknya ramir, bos itu tengah-tengah di kantalan.
di pedagos pemantai gara-gara 5000 mirna bertambah 1 kilo mayat. Oh, kalau misalnya saya timbang di bola ibrah itu, bola jurnya. Inna lillah. Ada maizi. Urok di batang pisang. Ataki awami. Nah, dari Allah Ta'ala. Bawa peloros ke di sisi manusia. Mertambah 15. Saya nak borat main. Nah, haram mana yang bani itu bagas. Nah, bawa masuk ke teh. Hari. Kemar pasar kemarah. Sejalah mahat. 250. Tena biasa 200 merumah. Tapi sepanjang kota. Jawaban mah 250. Kita bosi ada perlu lima saatnya pun magan. Ipangan anak niai mah. Nih gadis niai argana. Ampe tuan ni batang dipisah. Allah maha melihat. Inda sanggup abadi. Biar udah yang menangko. Anggaran tau gitu. Bawa pengasih bayoi. Ada nama nak untuk biasanya Yusawan dia itu mulak kada. Oh, nah situ tu nakit mana aku yang marfar langkaan dope. Bismillah tawakal tu Allah. Sumun bukmat umyun fahum la ya yusirun. Sumun bukmat umyun fahum la ya fi'un. La ya takallamun. La ya sma'un. Alhamdulillah nakit mana aku. Oh, sedang buat ni. Bukan dulu tembak. Anak nak buat pengai suruh Tuhan, ilarang Tuhan, tapi bisa jadi kehendak dia. Isuruh Tuhan untuk bayar sumbayang, tapi ini dengan Tuhan sumbayang, asok dikehendaki dia doang marbuat jahat. Tapi bangai, ngai isuruh ya. Kehendak dia, tapi tidak disuruhnya. Bina kehendak ini Tuhan jatuh bayar. Tunggu ngai kehendak ini Tuhan ngarai. Ada Rasulullah yang bergerak di dunia atas izin Allah. Tidak menjadi alasan. Asal supaya itu, mau tu mau. Asal tu di atas kehendak Tuhan deh. Kehendak Tuhan tu siapa kena? Sudah dikehendaki oleh Allah. Tapi secara syariat tu, kita perlu di kita bertauhid, merasa diperhatikan, merasa diperhatikan. Ini adalah sumbarah. Jadi pada merasa perhatian, kita menunggu. Mengidemu, ada yang nak kata sambutan muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal merasa diperhatikan. Jadi orang mata namun kuni, iman pun serupa diudah kasum bayangmu imu sajid dan dibahas. Imu sajid aman alembet. Allah. Asal, kalau kemarah kemudian kuih kiri kan. Allah. Dan kuih bahas. Allah. Mama boleh perkenalkan. Aso, karena tidak kuat iman, maka on mata namun kuni, Allah, angkon on mata namun kuni, pala kuat maka iman ani, mabiar Allah Ta'ala. Pala roh mabiar tu Tuhan, aturan nak cemas me itu maksiatnya yang lewat dia. Merasa sedihlah dia dengan dosa-dosanya, merasa khawatirlah dia dengan dosanya. Roh mabiar, jadi dalam tahun. Pada malam kita tanamkan tauhid sunni juwi tamah, insyaallah madalam tauhid ini membuat keyakinan kepada Allah melama keraguan ke Tuhan. Kira-kira nama nyiburang jambatan dudai angkurang kita ada orang ah oh bondar-bondar rupa nama nyiburangan nasabah dapatang nyerambil aku nama biar lo ya Allah madalam orang pun ala-ala obdanya oh. Menang main asal ragu. Jadi biasa orang nama dah pun baru 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 sejak markereta don. Mampong ni bang sekolah nade ini kau ibu. Yang kemarin dah orang nak yakin ni ina kau ina. Ina dah orang si lubang lubang mar 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 situ. Asal yakin. Ia mana kau yakin tu lah. Dari nama ulun yakin. Jangan takut. Dosa diampuni Allah. Ibadah tenda, insya Allah diterima Allah. Amin. Pokoknya, insya Allah diterima Allah. Allah maha menerima, Allah maha mengampuni. Tanamkan di hati-hati ta'al khawf wal-raja. Rasa takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Isi nama biar ke Tuhan tanpa menjauhi maksiat. Itu ucapan yang palsu. Siapa yang berharap mendapat surga, mendapat mengharapkan syafaat, mengharap diselamatkan Allah. Tanpa dia buktikan dengan ibadahnya, maka itu harapan palsu.
harapan palsu. Doa yang palsu. Walaupun memang Allah Maha Pengampun, tapi secara syariat ampun adoh bercinta usaha. Ya Allah, masukkan mati badan jauh, pemurah merasa kimu Tuhan. Pada perwami pemurah rasa kimu, ulang matuan kumati baen, ya Allah, dah siapun. Nah, kasih doa aku. Apalagi kuda ngarukan, luar-luar kamu. Bayang dalam anda sudah siapun. Membuat daun itu, atau bisa juga putih. Membuat alam ini budai, eh aku nak lewati, aku nonom. Buat kamu rambir hijamu, semang kuliah aku not. Kena kurangan harganya rambir udah, buat kamu majamu ina. Semang kuliahmu. Alhamdulillah, dikis saja rambir. Ya Allah, inna syirka lazulmul adzim. Awasainal insana biwalidai. Setelah ilahku oleh tauhid, seperti Nabi menenangkan tauhid di kota Makkah, maka disuruh mak wasiatta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seorang keluarga lain kita disuruh pada rumah penanaman moral ini. Dan seorang tua bisa menjadi akhlak, menjadi contoh teladan di dalam keluarga. Tidak mungkin tak ada ki orang keluarga tua ayahnya, anggur ayahnya tidak memiliki akhlak kalimat. Kalau ada anak-anakki, maka hidup Nabi berbaktilah kepada ibumu. Maka anak-anakmu pun akan berbakti kepada. Asli contoh ya. Sama perluna uswatun hasanah. Contoh teladan. Di sana kita buktiin umat, bahasona kita adalah contoh di dalam keluarga. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi umat, kita mau itu ada prinsipnya ayah umat. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sama dengan mencintai sunnah-sunnahnya. Apa sunnah ni Nabi? Tinggalkan ni Nabi dua. Padahal orang luar itu Nabi. Ya, bukan peninggalan niai. Padahal orang luar itu ayah semua malum cuma luda. Ya, bukan peninggalan niai. Ah, amal bukti naudai na cinta tu Rasulullah. Ah, amal bukti kaji muiyor.
bahat kita membaca Al-Qur'an, bahat kita membaca Al-Qur'an. Padua tong ada amal per sunnah-sunnah ni Nabi. Sunnah menumpuk tahu naik ah nauda tidak perlu dilingan sunnah. Nanggu kita ni Nabi dah boleh udah malam minum kue sabaan cukup doa pakai garas. Nanggu ida Nabi kau kali nama rukuk dari kini nanggu ina. Orang dari kini hujung jom jom pakai. Indah sunnahi nasulok doruan itu Nabi. Sendia dok cukup kau lupa ki, kau kan garasmu minum ko. Ulang minum sekali darmu, indah sunnah di Nabi. Menunggu minum aqua. Misal berapa pun Nabi minum aqua satu. Ulang kau minum jom-jom, indah sunnah ini. Kau petunda ni ado dispenser. Namun jom-jom saja dok malam. Isi nama amal pun sunnah. Kalau bin masuk kuda itu musyadid bayi empat siamun indah namang dapat kita kesempurnaan di sundahi anggo indah kita jago giot niai kero kita jago tu musyadid te indah ujung empat siamun perjolo terapik mengulang kemuliaan sunnah harus keluar kita bayi mepet siam bila hidupkan Nabi pada kiamu tu musyadid ondo bacaan Allahumma abdahli abawaba rahmatik Masya Allah nertambah nilai yang masuk itu musyid hadana iya matur sunnah para keluar ku Allahumma ingin as'aruka min fadli Tuhan lemma bayadiyahu karuniyami lemma jauh Tuhan ku karuniyami ondoina alak naman kintai Nabi pada matahari hoban tangan siangun perjolo mencintai Nabi pada adon teh nama namilas ulang ompusi jadi udah bisa do Nabi menjadi anak mencintai Nabi lupuan kita pun dibusuh kita mencintai Nabi lupuan dia jolo teh manis karena sudah mulai buenak permainan Nabi lupuan ya lah tangga. Oh, namanya buat kamu yang apalagi main-main malam jam 12 sekerja. Indomie. Jadi kamu deh. Jangan kamu ada dekat-dekat saja ada. Ada umur berbeda ni. Anak memang cintai Nabi lo buang. Indah raya mengumpus. Aso hidup Nabi, jangan kau meniup akan yang panas makanan. Berarti ulang mengumpusi. Terikasan dona muda emang gule, tapi pada mandai gule memang busi saja. Dan mengamal kau sunnah, pada kita marsolo, pada empat siang perjolo. Ayah kula indah tidak ikul lisyain bismillah. Pada memulai sesuatu, pada bismillah. Ima hadis populer, ulu amrin zibalin. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia tidak berkah. Perdoruang mudah berkah, amalkan bismillah. Nangkun jabat hebat kajimu, tuja kajimu, tapi pun bismillah atar makruh. Nangkun jabat dia dan tuja, pitap liba hafal, hebat, salopin niwa, kumbay or. Kemuliaan itu bukan hanya di atas sajadah. Mencintai Nabi bukan hanya maulid. Mencintai Nabi bukan hanya pergi umrah. Tapi mencintai Nabi ngasih binoto memulai pekerjaan ko mulai bismillah. Ih senang kita harus mengulang membaca bismillah. Tujuh tangan harap ya. Nah, ulang-ulang pada sabahan. Ih senang kita makan membaca bismillah. Bahkan harus membaca tu. Bismillah antara mata. Padahal ini makin Nabi. Apalagi mengguris budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tiup batang membaca bismillah. Amat. 250 bismillah. Isinin membaca bismillah 250 bunga udai. Ini dalam pekerjaan dunia. Tapi udai mulia dengan bismillah mulia fir'an. Dapat ke dunia akhirat indah. Ibu itu ini saja dah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu dunia aku dah itu luas pintu. Mandai ke dunia, mandai ke akhirat. Jadi dapat di dua kapet,
Kung bismillah sa iyo magulat, on managit mulioy. Walaupun ito yung sa iyo dalam kemuliaan, tapi salah satu na, kung bismillah na tarama. Apalagi alhamdulillah, maka alam ini, na paling utama na mauliti, mengamalkan sunnah. Najopan ruang Nabi di alam nasumpah yang majamah alam peudah pada sempat kita ketama lepana sekali mesa poken hari Jumat i penetrasi doya alam merkutbah ia menghidup sigaret ah insyaallah semulai merkutbah anggap alamin Allah yang menghukum adil dan ihsan. Membaca fatihah amal ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tegas sudah bapak baca anak tembok union. Maka kami suruh bersugi. Bapak memang hidup kita daya menjawab lagi sumbayang merkumur-kumur maibah. Sunnah ini nabi do bersugi. Membuat aksasi dong merapikan jenggot sunnah ni nabi doi di semana cinta tu nabi mengamalkan pituah nabi jadi pada kita ligin betul nang namar cintai nabi or nabahak do nak ketinggalan tada namar cintai nabi or pada mangan baik alat panmu ulang ko mantak mangan mantak mau mangan anggo indah pebutong antak marupak subutong anggo kita nunggurek do pada modem kau dengan lambung kiri, lambung kanan. Baca alhamdulillah illa di ahyana. Pada hari yang sumpah yang duha amu. Pada borongin buat witir murid tahajudmu. Ayo anak yatim santuni. Pada adong umatmu. Pada manggidu efek ya lehen. Pada manggidu pakaian ya tabusi. Pada adong marah orang sehat ya bau batpon. Pada adong gyurni ya lehen. Imam berbakti itu orang tua. Mana terjujur kita udah sunnah Nabi Ida. Udah bahag do. Soal Jokowi, soal Muslim. Baik ia bermasyarakat. Baik ia di dalam teribadi nibah dan ibadah nibah. On magyurni Nabi. Jadi nama witi bukan hanya mendengar cerita Nabi. Tapi yang paling utama. Mencintai Nabi dengan sunnahnya. Pada adong kalak nawaya arwana Tuhan. Yang Nabi intamu okon. Ulang roh dan dah awal roh anda beruang kutu Nabi. Sendia pemen kalak tuau tetap umokon. Ido, bob yang cint. Datang okon dah buang kang pen ancit nania. Gue berarti masih kurang palu nama okon ni. Pen ancit nama. Pen ancit nama. Geser dia mentong balok. Pas matu sih tanam nak kurang nasarai. Masih coba ini sejauh majulung-julung niumat ni pada jodoh tiba. Indai si iya mau dengan buku baik baru nak udah mundur tu sorun. Indai i pining baik tu kau di piningi deh. On deh ini. Kau malam awak matu baik baik saja awak awan iu malah kata nak sadar. Awan iu malah kata nak sadar. Saya malam ni buat dua meter dua meter. Dua meter kali itu puluh. Masalah 40 meter ni buat tiwak ini. Kalau nak jual perbagaan ini, dorong mat gaya. Masalah segitnya lah, jauh belah jauh bau. Menjolok segitnya lah, rumah Tuhan. Tak jauh ni, pilih tak pula dia nak jolok. Kami mah menjolok, nak kaya, mah nak jolok. Awal ni umat iman pada itu mah. Pada ketiwa ni, ya tak nak naik di siang mah. Pada ini, ni yang batas naik batu ini mah. Ini umat dia usai ini. Kalau dah sudah pula lah. Pokoknya, pada lagi siwa menjolok tanah ini, pangkuling kau lupa sendiri. Ya teman tombak, lurus mata tanah ini, jubuk, mampaya udah terbangun, mengukal tanah. Pas nang udah isi manangkul pisang. Saya dongkar, alhamdulillah. Mau mangkul-kul tanah onon bo, oh ning mangkul. Nah, persedua kunia. Oh,
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومجعل التوابين وجعل المتبكرين وجعل لعبادك الصالحين ربنا آتنا لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وعنهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.